ini peternakan seperti ini nggak akan nyita pekerjaan pokok jenengan ya? Oh, nggak sama sekali. Nggak ya? Nggak. Ini sangat ringan. Saya bisa melakukan kegiatan yang lain. Iya. Mas, berarti sampean nggak tiap hari ngarit, Mas ya? Nggak. Wah, keren, Kas. Nggak. Ini yang harus dicontoh, teman-teman. Jadi beliau nggak tiap hari ngarit. Ini ngarit sampean 2 hari sekali atau berapa? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Keren, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini guys. Kali ini saya akan review kandang plus peternakannya guys. Kenapa ini saya review kandang seperti ini? Nanti akan saya ceritakan kenapa kok saya sampai bisa di sini. Jadi ini ada sesuatu yang akan saya bahas, akan saya kulik-kulik, akan saya korek-korek. Apa yang dikorek-korek? Yang jelas dunia peternakan guys. Peternakan kambing sendiri sudah mewabah. Jadi bila kalian nggak mau ikut andil di usaha ini, maka kalian akan jadi pembeli. Semua keputusan ada di tangan Anda. Anda ingin mau jadi penjual atau pembeli. Nah, kalau Anda mau jadi seorang penjual, maka Anda harus jadi peternak. Nah, kalau Anda nggak mau jadi peternak, silakan jadi pedagang. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara beternak itu bisa berkembang dengan sistem yang sederhana. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang peternak. Ini pemula ya guys. Nanti saya akan minta diterangkan kenapa kok punya ide buka peternakan skala kecil guys. Apa alasannya? Ikuti terus, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Nah, ini peternaknya sedang memberi makan guys. Ini ada kegiatan pemberian pakan. Ini apa guys? Ini pakannya seperti ini. Halo mas, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Izin review kandang jenengan ini mas ya? Ya, ini kandang saya ini. Iya. Perkenalkan dengan mas siapa? Dengan saya namanya Sunarno. Mas Sunarno. Mas ya, Sunarno. Sunarno. Ini alamat jenengan di mana nih mas? Alamat saya di Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribawono. Oh, Sribawono. Lampung Timur mas ya? Lampung Timur. Keren ya guys. Jadi seperti itu teman-teman. Ternak itu tidak sulit. Hanya dengan seperti ini bisa jadi peternak. Dan teman-teman yang sering beralasan, mas saya nggak punya modal, mas saya nggak punya modal, mas saya nggak punya tempat. Kalian alasannya tertolak di konten ini guys. Karena Mas Narno matahin semua itu. Nggak punya modal nggak jadi alasan. Mas Narno, ini jenengan dulu. Punya ide dari mana ini kok? Ini saya dapat inisiatif dari teman saya. Oh gitu. Ya nggak jauh dari rumah saya. Dia selalu memberi saya inisiatif. Gitu. Terus saya pikir-pikir saya tertarik. Terus akhirnya saya mencoba-coba ini, alhamdulillah sedikit-sedikit saya dapat hasil dari situ. Oh gitu. Akhirnya alhamdulillah saya dapat mengembangkan lagi dari usaha peternak kecil-kecilan seperti saya ini. Oh iya. Karena saya juga udah merasakan hasil dari usaha saya ini gitu. Oh, berarti jenengan sudah pernah bongkar kemarin? Sudah jual? Kali, iya. Oh, ya pantas, guys. Makanya ini langsung ngisi lagi. Iya. Yang kemarin ngisi berapa ekor pertama, Mas? Yang kemarin itu pertama kali ngisi cuma 11 ekor. 11 ekor? Iya, 11 ekor. Jantan atau betina? Semuanya betina. Betina? Iya, semuanya betina. Iya. Pelihara ini berapa minggu, berapa bulan? Kemarin itu yang pertama pelihara 3 bulan saya. 3 bulan? Bongkar, ya 3 bulan bongkar. 3 bulan artinya jenengan beli bibitnya harga berapa mas? Itu tergantung ini jenis apa kambingnya? Kambingnya ya, besar kecilnya. Beda lah harganya beda gitu. Iya. Pelihara ya. 3 bulan? Tapi jual? Bulan itu ya. Itu jenengan bisa dapat untung berapa Mas Narno? Itu saya bisa dapat 2,5 juta. Wah keren guys, ya, ini yang perlu dicontoh oleh pemula. Jadi pemula itu nggak boleh berpikir yang susah-susah, nggak boleh berpikir yang muluk-muluk, harus keuntungan besar. Cukup mulai dengan 11 ekor, Mas Narno sekarang sudah ada rencana lagi, nanti akan kita bahas di akhir video. Mas, ini jenengan? Apa pakan yang jenengan berikan ini apa dong mas sebenarnya mas? Ini berupa onggok sama bungkil. Terus ada jenjetnya juga. Jenjet? Ya jenjet. Jenjet itu apa mas?
Jenjet itu serbuk jagung. Oh, limbah penggilingan jagung itu ya? Iya, limbah jagung itu. Terus sama ada sentratnya juga. Ada sentrat sedikit ya. Seperti ini. Wah, keren. Mas, artinya ini pertanian seperti ini enggak akan nyita pekerjaan pokok jenengan ya? Oh, enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak. Ini sangat ringan. Saya bisa melakukan kegiatan yang lain. Iya. Kalau menurut jenengan dari kemarin yang sudah pernah bongkar, artinya pengisian sekarang ini jenengan punya target berapa ekor, Mas? Untuk saat ini atau untuk kedepannya? Saat ini dan kedepannya. Saat ini saya ini ngisi 16 ekor. 16 ekor? Ya, ini 16 ekor untuk saat ini. Berarti sudah naik 5 ekor tuh ya, yang dari pertama. Iya, dari 11 pertama, ekor. Iya, 11 ekor. Sudah naik. Dan planning ke depan apa, Mas? Planning ke depannya tetap kambing juga? Iya, kambing. Nambah juga. Lagi. Nambah lagi. Karena ini di sebelah nih ada apa itu, Mas? Ya, udah disiapin lah. Tempatnya udah dibikin lagi. Bapak saya ke sana, Mas. Iya. Ini silakan. Guys. Jadi sudah beranak udah jadi 11 jadi 16 ekor, guys. 5 ekor, guys. Nah, ini sudah dipersiapkan lagi. Peternak, usaha atau apapun selain peternak, kalau usahanya merasa itu maju atau menguntungkan, pasti ada pembesaran bisnis atau usahanya. Nah, itu, guys. Ini jenengan yakin, Mas, dengan usaha peternakan kok baru bongkar dua kali, satu kali jenengan langsung bikin kandang ini, Mas? Saya sangat yakin dengan usaha ini, dengan peternakan ini. Dan saya berani membuat lagi. Nah, ini loh yang saya maksud. Karena menurut saya, meskipun ini sebuah peternakan, tapi sangat, ya, alhamdulillah menguntungkan. Menguntungkan, Mas, ya? Iya. Jadi kalau ada pemula yang takut dengan usaha peternakan itu, menurut jenengan gimana, Mas? Jangan ya. Banyak usaha ya usaha kan, nggak perlu takut. Iya. Dan peternakan sendiri sebenarnya nggak menyita waktu asal tahu caranya, Mas, ya. Iya. Tergantung kita gimana caranya supaya kita itu tidak sibuk pada peternakan itu, kita bisa melakukan aktivitas lain gitu. Mas Nano sendiri selain beternak ini, aslinya pekerjaannya apa, Mas? Saya bekerjanya cuma di kebun aja. Di kebun aja ya, petani lah, Mas, ya. Petani. Artinya kalau petani jenengan emang harus beternak, Mas. Iya. Karena pakan jelas hijauan gratis. Iya, hijauan gratis. Gitu. Mas, kembali ke Mas, kembali ke kandang, Mas. Kandang ya. Untuk pakan sendiri selain apa ya? Selain onggo, konsentrat, jenjet tadi apa, Mas, yang lainnya, Mas? Ini ada berupa hijau-hijauan. Daun singkong yang digiling. Ya. Nah, ini buat hijau-hijauan aja. Oh, emang pemberiannya setelah Mas, ya? Setelah onggo atau jenjet? Sebenarnya dicampur juga bisa. Setelah diberi sentrat tadi juga bisa. Ya. Jadi tergantung kita aja. Bebas, Mas, ya? Bebas, ya. Bebas. Yang penting hijauan jangan minta ketinggalan. Untuk pemberian pakan sendiri sehari berapa kali, Mas? Itu kalau saya pribadi 4 kali. 4 kali ya? Iya, 4 kali. Gitu ya. 4 kali, Mas, ya? 4 kali. Pagi, saya. Siang, sore, malam berarti? Iya. Gitu. Sangat mudah, Mas, ya? Sangat mudah sekali nih. Ini sudah berapa hari, Mas, di sini, Mas? Kalau ini udah 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan udah mapan, Mas, ya? Iya, sudah mapan. Udah mapan ini. Udah dan mulai tumbuhan kambing udah kelihatan. Klimis, Mas. Iya, udah klimis. Udah klimis. Kalau bahasa jamnya klimis, halus. Nah, ditandai bahwa kambing ini sudah bagus, sudah mapan, itu bila mana si kambing itu bulunya ini udah mulus. Ya. Nah, itu namanya mapan, teman-teman. Artinya adaptasi pakan sendiri sudah terlewati. Wah. Dia pakannya ini bener, Mas, ya? Cepat, iya, bener, Mas, ya? Iya, cepat. Kalau udah kayak gini cepat dia. Mas, ini difermentasi enggak, Mas? Ini fermentasi. Fermentasi ya? Iya, fermentasi. Wah, luar biasa, teman-teman. Keren. Keren-keren ini. Rencana mau nambah apa namanya? Berapa ekor lagi, Mas? Nanti kalau tempatnya kan belum apa namanya? Terpatok itu isi berapa, nanti tergantung tempatnya itu muat berapa. Oh, gitu. Itu iya.
Yang jelas kalau mungkin 20 ya lebih lah. Lebih ya? Yeah. Keren guys. Doain teman-teman. Nih Mas Narno pemula ini baru sekali pelihara 11 ekor dijual langsung dibelikan sekarang jadi 16 ekor guys. Sudah 16 ekor, sekarang ada rencana lagi bikin ini guys kandang. Itu artinya peternakan menjanjikan teman-teman. Kalau sampai ada peternak kok sampai rugi, berarti ada yang enggak benar, ada yang salah dalam manajemen peternakan jenengan semua teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Juga jangan skip, selesaikan video ini agar teman-teman bisa dapat informasinya. Mas, kalau jenengan beli bibit ini di mana, Mas? Ini tempat teman saya ya. Mm-mm. Namanya Pak Dedi. Pak Dedi? Iya. Oh, Pak Dedi. Pak Dedi yang dulu pernah saya review. Iya, itu. Ya, Mas, terkenal murah itu, Mas. Iya, Sering saya review di kandang beliau. Maaf, ini bukan promosi, hanya menyampaikan siar peternakan. Oh, gayanya siar, guys. Gitu. Mas, kalau ada saran-saran buat teman-teman yang belum beternak, Mas, terutama teman-teman muda, apa sarannya untuk memulai? Sarannya pertama harus niat. Niat dulu ya. Niat. Mm-hmm. Ya. Jangan takut modal. Saya ini modal cuma sedikit. Oh iya. Tempat juga pas-pasan. Berapa, Mas, modal pertama dulu, Mas? Modal pertama saya cuma 5 juta aja. 5 juta. 5 juta aja. Iya. Cuma 5 juta, guys. 5 juta. Gitu. Tapi sekarang udah terhitung, Mas. Udah terhitung. Udah saya cek ini, Mas. Udah saya cek ini harganya berapa sekarang. 5 juta, Mas. 5 juta. Iya. Ini jenengan dulu ngerjain berapa nih belinya? Ini saya bikin sendiri. Kalau kayu-kayu ini saya gesek sendiri. Gesek sendiri. Iya. Yang lain beli. Yang lain beli. Ya. Keren, guys. Keren loh ini. Ini keren. Nah, ini bisa dicontoh oleh pemula ini. Karena peternak itu enggak harus berpuluh-puluh juta untuk memulai, tapi bisa dimulai dengan 5 juta sudah banyak ekor. Dan sistem yang Mas Narno anut ini, yang Mas Narno jalan ini, beliau cerdik, guys. Cari bakalan yang kecil-kecil dan betina. Ini yang paling penting, Mas, ya. Ya, itu mencukup-cukupkan modal. Mencukup-cukupkan modal. 5 juta gimana caranya dapat banyak, Mas? Iya, dapat banyak dan bisa menguntungkan. Ini kalau satu musim, satu sekali jual ini sampai bisa dapat 300 enggak, Mas, per ekor? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa, iya. Artinya penggemukan atau pembesaran kambing betina ini sama aja, Mas, ya? Iya, dengan jantan, Mas, ya? Iya. Gitu. Hasilnya sama aja sama jantan. Iya. Wah, enak ini. Mas, kalau untuk ini sendiri, apa namanya, untuk pembuangan kohe gimana ini, Mas? Pembuangan ini ya, iya? Ini... Enggak, maksudnya dijual atau dibuang ke kebun? Oh, ini kalau ada yang cari ya saya jual. Mm-hmm. Tapi kalau enggak ada yang cari, saya buang sendiri. Tempat kebun saya punya kebun karet lah ya. Kebun karet ya? Ya, saya buang di situ, di kebun karet. Oh, gitu. Oke. Mas, lihat anunya, Mas. Lihat apa namanya? Daun singkongnya seperti apa, Mas? Di blongnya, Mas. Sediaannya. Seperti ini. Daun singkongnya hijau-hijauannya ini. Mm-hmm. Mas, berarti sampean enggak tiap hari karet, Mas, ya? Enggak. Wah, keren, guys. Enggak. Ini yang harus dicontoh, teman-teman. Jadi beliau enggak tiap hari ngarit. Ini ngarit sampai 2 hari sekali atau berapa? Seminggu sekali. Keren, guys. Peternak jangan mau ngarit setiap hari, guys. Karena yang paling penting adalah ilmu caranya, teman-teman. Mas Narno seminggu sekali. Gitu. Mas Narno, itu kok kuku apa, Mas, sebelah sana, Mas? Itu ayam. Kita cek, Mas. Kita cek. Teman-teman, peternak itu bisa meliputi segala jenis, enggak hanya kambing. Background Mas akan saya cek. Wah, seperti ini, teman-teman. Oh, ini cuma kandang kosong. Kandang kosong ya, Mas. Ini bangkok, Mas, ya? Dua, iya. Oh, bangkok. Ini pemuda kreatif, guys. Bangkok. Oke, terima kasih, Mas. Iya. Saya penasaran bener ini tadi. Makanya saya tanyakan ada kukuruyuk. Oh, ini makannya sebelah sini, minumnya, Mas, ya? Iya, di situ. Oh, aman, Mas, kalau untuk apa, untuk minum habis diberi pakan daun singkong, aman? Aman, sangat aman. Banyak yang takut, Mas. Iya. Takut kalau udah mapan? Iya, kalau udah mapan, daun singkong udah dimasukin blong, itu udah aman. Udah aman ya, enggak bahaya lagi ya.
Itu teman-teman seperti itu. Jadi walaupun diberi pakan daun singkong seperti ini teman-teman, tapi air minum di belakang ready ya. Ready begitu Pak si kambing haus, dia langsung ke belakang teman-teman. Jangan pernah takut keracunan, karena apa? Dengan sistem fermentasi atau silase seperti ini akan membuang atau menghapus atau menghilangkan racun sianida yang ada dalam kandungan daun singkong teman-teman. Oke Mas Naro, terima kasih nih atas bincang-bincangnya, waktu yang diberikan ke saya. Yeah. Lain kali saya kesini lagi nanti kalau kandang ini udah jadi, yang sebelah sini udah diisi ya. Undang saya kembali ya. Oke. Okay. Semoga peternakan jenengan semakin berkembang dan berkah. Amin, amin, amin. Saya mohon izin untuk pamit Mas ya. Oke. Okay. Makasih Mas. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh guys, informasi yang saya dapat dari kandangnya Mas Narno, seorang pemuda, pemula, juga seorang petani guys. Jadi beternak itu tidak sulit, beternak itu tidak harus berjuta-juta, hanya dimulai dengan modal 5 juta, beliau sudah bongkar sekali dan sudah berhasil, hingganya beliau sedang membangun kandang kembali untuk mengembangkan usaha beternakannya. Mungkin informasi itu dulu yang bisa saya berikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.